Ya Allah, ya Rabbana, jauhkan kami, hindarkan kami dari segala musibah. Sehat sekeluarga ya. Alhamdulillah.
Selamat sore Pak Purnama. Selamat sore. Selamat sore. Semoga sehat sekeluarga ya. Gimana ini? Komentar-komentarnya. Pokoknya luar biasa. Ayo, luar biasa. Perjalanannya apalagi. Ya. Bikin tenggeleng ya. Kabarnya alhamdulillah sehat. Pasukannya di bawah semua. Satu yang ikut. Berarti cuma 4 ya? 4. Gimana kesan dan kesan untuk perjalanannya? Ya, alhamdulillah. Walaupun perjalanannya melelahkan, tapi insyaallah besok hari ini terbayar ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ustaz Rek ya. Alhamdulillah. Gimana nih? Di bawah semua pasukan? Di bawah. Ini ada dua nih. Ada dua. Wah lengkap ya. Cewek cowok. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu Yayat. Oi. Halo. Lokasi gatheringnya di Kampung Turis.
Bawa pasukan semua? Apa? Pasukan di bawah semua? Iya. Ini dari pedes loh, ini jauh-jauh. Tugas, tugas. Bang Junedi, sehat? Alhamdulillah, gimana? Mantap. Bawa sekeluarga atau gimana ini? Keluarga. Keluarga. Bawa pasukan berarti 5, 5? 2, pasukan. Oh, 2? 3 di pondok. Wes, luar biasa. Siap. U3 WC. Perjalanannya gimana, Pak? Alhamdulillah. Bikin pusing enggak, Pak? Kelok 100 itu, kelok 1000. Kalau di Padang kelok ampe-ampe. Wis. Kelok 1. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Selamat sore. Masa depannya enggak? Oke. Mas Arif, sehat. Halo MG. Gimana nih ente kok off air ini gimana nih? Ente off dulu. Oh, off dulu? Iya. Gimana? Dulu. Kecapean atau gimana nih? Capek. Capean ngedit ya? Wes. Apa MG aja. Yo, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbah? Asik. Gimana Mbak Tri, sehat? Ini berdua aja ini? Ada yang berdua. Cuma mohon maaf saya nggak bisa ngeliat. Jadi ini ukurannya goib ya Pak ya? Oh, saya percaya goib. Terima kasih, itu luar biasa. Gimana perjalanannya tadi? Alhamdulillah lancar. Sehat, amin ya Allah. Yes, tapi melewati kalau 1000 bahkan
gelok 20.000 gimana? 70.000 tadi. 70.000. Ya, alhamdulillah. Yang 50 yang 50.000 enggak bisa ngitung saya. Mungkin Pak Tri bisa ngitung. Wih, keren. Ya, memang kita harus percaya sama Sang Maha Gaib. Iya, iya. Bebas. Oke, Mbah, nanti lain kali siap. Kita berguru ya. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Alhamdulillah. Gimana? Kesini sendiri atau keluarga? Keluarga dong. Oke, bawa pasukan lagi nih. Asik. Ikut semua? Ikut. Asik. Gimana kesan dan kesannya? Mantap. Mantap perjalanannya, gimana perjalanannya? Luar biasa. Bikin pusing. Melewat. Semoga sehat selalu ya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Kang Maman. Asik.
Hadirin yang berbahagia, seluruh peserta pemilih gathering PT NT Piston Ring Indonesia 2022. Marilah kita awali perhelatan pemilih gathering di malam hari ini dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran, keselamatan dan keberkahan untuk kita semua. Bagi sahabat-sahabatku hadirin yang berbeda keyakinan, dipersilakan untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam, mohon ikhlas karena Allahnya untuk mengamini doa yang saya pimpin. Mari kita awali dengan beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuriyatina wa maulana Muhammad wa sallim angsadati sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakiri, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa, al-khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma za'ikbaru laylika wa ikbaru naharika wa aswa tubu'atika faghfir lana. Allahumma ighfir lana dzunubana li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu dan suara-suara penyerumu telah kami perdengarkan. Maka mohon ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami petunjuk, petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk, agar kami lebih bisa memperbaiki diri, agar kami bisa lebih mempercayakan diri kami dengan beribadah kepadamu. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan kami dengan keselamatan yang sempurna hingga kami kembali ke rumah masing-masing dengan membawa kebahagiaan. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Karim. Allahumma aksif anal bala wal waba wal ghala'a wal fitani wat ta'un. Ya Allah ya Rabbana, jauhkan kami, hindarkan kami dari segala musibah, dari segala mara bahaya, dari segala bencana yang akan mengancam kami. Mohon ya Rob, kami semua yang hadir di sini, seluruh peserta pemilih gathering NTRI 2022, selamatkan, selamatkan, dan selamatkan. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza zam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau berkahi, perkumpulan yang Engkau ridhoi, hingga kami semua mendapatkan kemuliaan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana bil qabul. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau hubungan kerja kita menjadi lebih baik. Baik, saya minta semua peserta berdiri. Saya ada satu yel-yel untuk memeriahkan acara kita. Mohon berdiri semua. Please stand up. Yep. Yuk berdiri. Yuk, boleh semua berdiri. Pak Andri, saya boleh gabung di sini? Boleh. Siap, sama-sama.
Baik, jadi sesuai dengan instruksi Pak yang di sebelah sana, silakan tolong berdiri semua. Jadi konsepnya kita serasa sajiwa ya. Jadi semua saya minta berdiri, tidak ada yang duduk ya. Jadi nanti semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat saya bilang NTRI, bilang jawabnya adalah tangan di dada, tangannya di dada, sajiwa, gitu ya. Kemudian setelah itu, mari kita berikan aplaus. Yang pertama adalah untuk manajemen, kedua aplaus untuk teman-teman panitia yang sudah bekerja keras selama 2 bulan, dan aplaus yang ketiga adalah untuk kita semua. Semoga tadi yang disampaikan oleh Ustadz Udin, dalam berdoa kita semua bisa mendapat keberkahan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap ya? NTRI serasa sajiwa. Kurang kompak, sekali lagi, yang sebelah sana belum. NTRI serasa sajiwa. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semua. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, silakan duduk kembali, mohon maaf. Yang terakhir sebelum saya tutup, tentu acara ini, karena ini acara pertama kita untuk bisa menginap, tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi. Untuk itu saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari peserta dan keluarga semua ada yang kurang puas. Baik, saya rasa itu saja, saya tidak akan berbicara panjang lebar karena saya sadar panjang kali lebar sama dengan luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Andri. Tepuk tangan sendiri, Maria. Wow. Aku pengen nyoba, boleh ya, yel-yelnya ya? Boleh. Jadi one again, kita akan kembali mengingatkan untuk yel-yel kita pada malam hari ini, tolong diingat dengan baik ya. Ada body language yang harus dilakukan, oke? Yang kalau pertama, kalau saya meneriakkan NTRI, jawabannya adalah sarasa sajiwa. Tangannya boleh dikepalkan dengan semangat. Sarasanya menepuk dada. Yoi. Ini woi. NTRI sarasa sajiwa. Coba kita ikuti bareng-bareng ya. Are you ready? Ready. On my count and then 3, 2, 1, NTRI sarasa sajiwa. Tepuk tangan dong kita semua. Woo! Luar biasa ini, cuacanya sangat nyaman sekali ya. Ya. Baiklah ya, kita akan langsung lanjut speech berikutnya, Irna. Baik, sambutan selanjutnya ada sambutan dari Presiden Direktur PT NTPI Sonding Indonesia kepada Mr. Naoki Sato dan translator Pak Abbas Ismail. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat tomaram. Jugyoin no minasama, maenichi ase mizu tarashite isshoukenmei shigoto shite kurete doumo arigatou gozaimasu. Kepada semua pekerja karyawan NTP Stone Ring Indonesia, Presiden Direktur menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas semua kerja keras dan partisipasinya selama ini setiap hari. Minasan no kage de konna seidai na family gathering を開催 することができました. Berkat dari upaya kerja keras dan kerjasama dari kita semua di sini, kita bersama-sama saat ini bisa mengadakan family gathering. またあのご家族の皆様、毎日皆さんあの従業員の皆さんをね支えてくれて本当に感謝しております。Dan dari beliau menyampaikan ucapan terima kasih sebesarnya juga kepada segenap keluarga karyawan PT NTPI Stone Ring Indonesia yang sudah selalu setia mendukung, mensupport keluarganya, anggota keluarganya bekerja sebagai karyawan di PT NTPI Stone Ring Indonesia. Watashi ni totte hajimete no family gathering de ari 2 nen buri no kaisai ga dekita koto
非常に嬉しく思っております。 Bagi Presiden Direktur ini, untuk Family Gathering tahun ini merupakan pengalaman pertama beliau di Indonesia, di NTRI. Setelah hampir 2 tahun ada pandemi dan kita tidak bisa mengadakan, akhirnya di malam ini kita bisa mengadakan acara Family Gathering. 過去 2 年間 は, コロナ禍によって 行動規制がかかり, 大切な家族の, での楽しい, 時間を, 奪われたかと思います。 Dan seperti kita ketahui bersama, selama kita mengalami pandemi COVID-19 di 2 tahun terakhir, ini sangat banyak hal-hal yang bisa dikatakan, hal-hal yang bisa membahagiakan keluarga kita, akhirnya kita tidak bisa melakukannya. Dan sebagai gantinya, maka untuk tahun ini beliau mengadakan family gathering pertama kali di NTRI 2 hari 1 malam menginap. Maka mohon dari itu kepada semuanya untuk bisa menikmatinya seoptimal mungkin. Hanya ada 2 permintaan dari Presiden Direktur kita untuk malam ini. Jadi selama 2 hari Sabtu dan Minggu besok hari, baik di hotel ataupun di pantai, dimanapun kita berada melakukan kegiatan, tolong dengan sangat untuk bisa menjaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi buat beliau ingin bahwa untuk acara di sini, tempat ini nanti setelah acara kita selesai, kebersihan bisa tetap dijaga, bahkan mungkin bisa lebih bersih lagi. Karena dari beliau mempunyai prinsip bahwa nanti pengguna berikutnya di tempat ini yaitu pelanggan juga di sini. Maka dari itu kita harus jaga juga setelah kita selesai, agar pengguna berikutnya juga bisa menikmati dengan optimal juga. Mohon dengan sangat kerjasamanya. Yang kedua yaitu pastikan untuk benar-benar mematuhi aturan keselamatan atau safety yang sudah ada ketetapannya di sini. Terutama jisana okosama o omochi no ne gokazoku no minasama kodomo kara ne ke o hanasanai youni onegai itashimasu. Terutama bagi bapak ibu sekalian yang membawa anak kecil di sini agar selalu dalam pengawasan. Anak bapak ibu di sini agar selalu dalam pengawasan agar selalu bisa terjaga keselamatannya. Mohon kerjasamanya dari Biro ingin semuanya di sini bisa bersenang-senang tanpa ada yang cedera satu orang pun di sini sampai pulang ke rumah selamat. Mohon kerjasamanya. Jadi kita di sini berdiri sama-sama duduk sebagai satu keluarga besar PT NT Pistoning Indonesia. Bukan berarti misalkan ada anak yang bukan anak dari bapak ibu sekalian dibiarkan begitu saja pada saat ada kondisi yang mengancam keselamatannya. Itu harus saling membantu, harus saling mengingatkan, harus saling tolong-menolong sebagai satu keluarga besar PT NT Pistoning Indonesia. Mohon dengan sangat kerjasamanya. Sekali lagi beliau sampaikan, jangan membuang sampah sembarangan baik di hotel ataupun di pantai di sini. Dan terkait aturan keselamatan safety yang ada harus benar-benar dipatuhi. Apakah semua bisa mengerti dan bisa mematuhinya? Baik, kalau seperti itu, maka dari presiden kita menyampaikan selamat menikmati dengan seoptimal mungkin acara Family Gathering tahun 2022 PT NT Pistoning Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali untuk Sacho, Mr. Naoki Sato. By the way, I love it your outfit. Sneakersnya boleh tuh. Iya, itu tunggu second-annya.
Mas Aco. Triknya. Tapi anyways tadi ada sedikit loncat ya untuk speech-nya. Tadi mohon maaf, kita lanjutkan saja untuk sesi sambutan. Baik, untuk sambutan berikutnya ini akan langsung disampaikan oleh penanggung jawab Family Gathering 2022. Beliau yang cukup luar biasa, sangat berjasa dalam kegiatan kita pada hari ini. Kami persilakan untuk Mr. Husor Winnie R. Untuk beliau kami persilakan, tepuk tangan yang meriah. Baik, selamat malam. Malu sih kalau gak ada sambutan karena memang suara kita kalah dengan musik di lingkungan sekitar ya. Tapi meskipun demikian, selamat malam. Sekali lagi, selamat malam. Berarti suara saya lebih kencang dari lingkungan. Terima kasih. Jadi yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini tidak panjang kali lebar lagi karena sudah disampaikan oleh pimpinan perusahaan kita secara lengkap. Hanya saja yang ingin saya tekankan dan perlu kita pahami, kita relungkan. Perusahaan ada karena karyawan. Sekali lagi, perusahaan ada dan tumbuh karena karyawan. Karyawan ada dan tumbuh maksimal karena keluarga. Itulah latar belakang diadakannya Family Gathering. Jadi di sini kita coba melihat, menilai bahwa kegiatan kita ini bukan sekedar hanya hiburan saja, tetapi merupakan bagian daripada upaya perusahaan untuk memajukan perusahaan dan juga memajukan karyawannya. Jadi untuk itu saya mengharapkan untuk apa yang sudah disampaikan pimpinan perusahaan kita supaya benar-benar bisa kita maksimalkan dalam setiap aktivitas kita. Baik, itu saja pesan dari saya dan selamat menikmati acara ini. Dan sebagai penanggung jawab kegiatan ini, saya meminta maaf juga jika ada hal-hal yang masih kurang. Dan tentunya kita cukup berbangga hati karena kita bisa mendapatkan hikmah dari kejadian COVID-19. Selama 2 tahun kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun berkaitan dengan Family Gathering. Hikmahnya adalah pada akhirnya di tahun ini kita bisa membuat kegiatan dengan tingkat lebih tinggi, yaitu kegiatan Family Gathering yang bisa menginap. Tentunya kita berharap tahun depan pun bisa kita laksanakan, tentunya memerlukan dukungan dari perusahaan dan juga karyawan. Baik, itu saja pesan saya. Selamat malam dan silakan menikmati acara kita malam hari ini. Baik, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Husor Winnie R. Semangatnya luar biasa Pak Husor, terima kasih banyak sudah membakar semangat kita pada malam hari ini. Dan baiklah, sambutan yang selanjutnya ada dari Ketua Serikat PT NTP Sonring Indonesia. Kepada Mr. Rohmat, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan NTRI ada gak? Kawan-kawan NTRI masih ada gak? Ada. Ayo jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih untuk jawab salamnya. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini kita bisa berkumpul
perusahaan kita masih bisa berdiri, bahkan lebih baik lagi, sehingga kita bisa mengadakan acara hari ini. Selawat serta salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan paduka alam Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Presiden Direktur kita Mr. Sacho Naoki Sato, aplaus buat Sacho kita yang... Coba yang sebelah sana, aplaus buat Sacho kita. Yang sebelah sana, ayo. Woi. Yang tengah, aplaus buat Sacho kita. Yang pinggir pantai, ayo. Lebih semangat lagi. Oke. Yang terhormat para pimpinan manajemen di PT NT Piston Indonesia, alhamdulillah ya bisa hadir dan kerja keras beliau-beliau, karena kita yang kalau tidak ada dari kena kerja beliau, NTRI nggak sebagus kayak sekarang. Ucapan terima kasih kepada kawan-kawan panitia yang hari ini menurut saya luar biasa ya semangatnya, sehingga bisa menciptakan family gathering yang luar biasa. Bahkan baru pertama kali dari tahun 2001 PT NTRI Piston di Indonesia bisa menghasilkan pamit kayak seperti ini. Tepuk tangan buat kita semua. Pesan saya hanya satu ya, jaga keselamatan di manapun kawan-kawan berada ya, salah satunya di event hari ini, selalu jaga keselamatan, saling mendoakan semoga kita bisa diberikan keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa bekerja keras, sehingga perusahaan kita bisa lebih maju lagi, serta kesejahteraan kita bisa lebih tinggi lagi. Ya, itu aja mungkin dari saya. Makasih. Oh,
countdown 3, 2, 1, kanan dulu. Ada yang pernah ngalamin family gathering mendengarkan lagu ini ya? Pernah banget pasti ya. Zirok loh, ini tahun lagu lama banget. Parah banget sih. Kayaknya kayak kontrakan. Iya, jadi kayak kontrakan. Bukan pintu, gede banget soalnya. Ini MC-nya dua pintu kayaknya nih. Iya, satu. Satu pintu. Berikutnya ini ada satu unit smart TV dengan bentang layar. Oh iya, dua AC ya? Oke, okay. Sorry, ini ada dua unit lemari es, satu pintu dari Sharp, dan dua unit AC dengan kapasitas setengah PK dari Sharp juga ya. Dan ini akan diundi langsung oleh Bapak Riza dan juga Bapak Iman. Kangen banget nih Pak Riza, Pak Iman, halo. Pak Iman dulu diproduksi. Ya, sekarang pegang ini, quality. Oh, di quality. Ya. Pegang sama Pak Iman. Kalau Pak Riza dulu zaman gua masih training di kantor. Oh, di kantor. Ini gua masih pakai topi kuning. Aku juga masih pakai topi kuning soalnya. Emang ya. Blur.
dengarkanlah. Untuk Pak Iman boleh naik ke atas panggung? Baik, kami persilakan, kami undang untuk Pak Iman untuk bisa naik ke atas panggung untuk mengundi hadiah. Boleh Pak Rija dulu, boleh. Untuk dua unit lemari es, satu pintu dari staff. Dua orang, dua aja ya cukup. Jangan banyak-banyak tekor, Pak. Baik, untuk dua unit lemari es, satu pintu. Ini akan langsung diumumkan oleh Pak Rija ya. Bismillah, bismillah, biar namanya keluar. Bismillah, ya Allah, mudah-mudahan keluar namanya saya hari ini setelah menanggap family gathering. Semoga yang mendapatkan hadiah ini memang yang sedang membutuhkan ya, yang sedang membutuhkan. Boleh. Baik, Pak Rija, kami persilakan. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok saya cik-cik tadi? Tapi by the way, Pak Rija masih ingat saya nggak, Pak? Nggak, Pak. Ingat nggak? Dulu saya anak baru pakai topi warna kuning, sama Bapak dikasih pengarahan di kelas. Oh gitu? Iya. Kalau nggak salah bener ya? Ya iya, kalau nggak salah bener. Saya kenal kamu itu di perempatan lampu merah itu. Oh ya Allah, yang jual tisu. Pak Rija nih kalau ngomong nggak bener. Ini orang terkenal ini. Oh iya. Pinjuan kan? Oh yang di billboard. Oh iya iya. Iklan sampo ya? Ya bukan deh. Salep 88 ya betul lah ini. Terserah. Yang penting saya nggak kenal kamu ya. Saya sebutkan dari belakang. Boleh. Ini lebih keras suara saya apa keras suara background saya ini? Keras suara saya ya. Namun nanti nggak terdengar. Dari belakang ya. Ya, dari belakang. Tidak ada dari depan nomor 2 ya. Nah, tidak ada dari depan nomor 2 ya. Dari belakang saya sebut 1. 1. Biar konsentrasi. 1. 6. Wow. Ayo. 2. 2. 6 1 1. 2 6 1 1. Atas nama saudara Umar. Bisa maju ke depan. Baik. Ini agak saya tanya juga sebelum dapat. Kamu tahu dapat apa? Dapat hadiah apa? Berhubung tidak tahu, saya akan batalkan. Setuju? Coba lihat hadiahnya apa? Senang nggak? Ah, senang ya, baik. Satu lagi, Pak Rija, sikat. Masih ada satu lagi. Jangan lagi. Kalau tadi dari belakang. Sekarang dari mana? Dari tadi. Wah, ini operator favorit saya ini. Ayo, siapa? Kesayangannya Pak. Siapa yang kira-kira saya favoritkan jadi operator ini? Waduh. Ini anaknya luar biasa. Kalau bahasa Jepangnya Gambaru. Saya sebut dari depan, tidak perpanjang kali lebar. 2 8 2 0 atas nama Doris Haryanto. Baik. Kenapa dari sini saya favoritkan? Kenapa, Pak? Menurut kamu kenapa? Ya kegeeran dia, Pak. Ini luar biasa orangnya ya. Betul. Ini ya. Dia bekerja di tempat di Lapin ya. Nah,
saya sangat memperhatikan sekali, kinerja luar biasa ya. Mantap. Selamat ya teman, coba. Terima kasih untuk Pak Rija, teman-teman untuk Pak Rija. Tapi kalau gue kenal Mas Doris ini dari zaman dia masih ikut band-bandan. Dulu iya. Sekarang mah malah sekarang jadi pengajian. Iya, jadi pengajian. Foto dulu, boleh, baik. Boleh diabadikan. Selamat sekali lagi untuk kedua pemenang yang mendapatkan hadiah lemari es satu pintu dari Saat. Terima kasih banyak ya. Selamat sekali lagi. Berikutnya kita undang untuk Pak Ibu. Ini apa nomornya? Tiga, enam, lima. Atas nama. Atas nama tadi barusan dia minta, Pak, tolong Pak ya, benar-benar dah. Barusan aja dia salaman dengan saya. Siapa namanya? Yang merasa salaman sama Pak Iman tadi. Yandri. Yandri luar biasa. 3, 2, 1. Selamat untuk Pak Yandri ya. Berikutnya, untuk pemenang yang berikutnya, Pak. Satu lagi. Ada AC satu lagi. Tenang, menang hadiah masih banyak, Pak. Baik. Jadi biasanya kan yang diumumkan kan kayak hadiahnya, Pak. Thank you.
Baik, tepuk tangan lagi untuk Symphony Music. Irma, sesuai dengan janji kita tadi sebelum kita present Symphony Music ini ada dua hadiah berikutnya, ada apa tuh? Ada dua unit mesin cuci, satu tabung Aqua. Dua unit, brandnya Aqua. Betul. Unit berarti ada dua orang. Betul, terus, satu. Terus satu lagi ada satu unit Smart TV 43 inch dari Samsung. Satu unit, berarti ada yang mau naik ke panggung ini ada tiga orang. Betul, tadinya kita mau pilih hadiah LED TV yang menang layarnya 250 inch tadi ya. Oh, mau nyuruh buka usaha bioskop? Ah, enggak, layar tancap sih. Oh, layar tancap jatuhnya. Oh, iya. Kita undang siapa, Irna, berikutnya? Akan diundi oleh Pak To dan Pak Usor. Boleh naik ke atas panggung. Baiklah, kami ke kita kesedihan yang selanjutnya. Baik. Kita tekan lagi, kita tekan lagi. Ayo berdoa lagi, bismillah ya Allah. Baik, kita undang kembali untuk Bapak Ato dan juga Pak Husor untuk bisa bergabung sama kami di atas stage. Untuk pengundian ada dua hadiah. Ini ada yang pertama, ada satu unit, dua unit mesin cuci dan satu unit televisi LED dengan benda layar 43 inch. Ya. Yang mau Netflix, maraton Netflix bisa. Ya, karena sudah Smart TV. Bisa YouTube. Gak perlu, gak perlu. Mantap di 43 inch. Halo, sudah datang nih. Yeah. Oh, udah datang, boleh Pak. Baik, yang pertama Pak Ato untuk pengundi dua unit mesin cuci terlebih dahulu. Dua orang. Aduh, saya ikut deg-degan. Udah di tangan siapa tadi ya? By the way, Pak Ato gimana kabarnya, sehat Pak? Sehat. Ini terlihat emang Pak Ato ini still young ya, maksudnya ya, tetap awet muda. Awet loh. Awet muda, benar. Dari zamannya belang tengah sekarang belang tinggi loh. Iya. Gak berubah kepaya tetap kayak gini. Zamannya Ariel masih nongkrong di Pool Ojek sampai sekarang jadi artis, beliau masih kayak gini aja. Skincare-nya lancar kayaknya, Iya. Bangga Pak Ato. Baik. Boleh, dibuka Pak Ato. Ini hadiah dua unit mesin cuci, satu tabung dari Aqua. Tidak nggak usah jawab sih. Iya, suka gitu kan. Ini mata, mata nih, mata. Ah, gitu kalau mau tahu. Gak usah. Karismatiknya Pak Ato hilang kalau Pak Ato hilangan ya. Hilang. Baik, saya sebutkan pemenang untuk satu unit pertama mesin cuci satu tabung ya. Nomor 2 7 9 1 2 7 9 1 atas nama Ari Sulistyo. Ada. Endingnya nggak enak banget, kenapa dia lu cekso sih? Teh kayak mencret. Aduh, jauh. Kita keluar apa sih? Balapan deh, Pak. Apa atau lanjut Pak? Mau nggak? Berikutnya, yang kedua. Semoga yang dapat teman saya. Amin. Teman di samping saya. Amin. Semua punya rezeki dan peluangnya masing-masing malam hari ini ya. Sampai Sacho pun punya kesempatan buat menang aja. Enggak. Baik. Saya sampaikan pemenang kedua satu unit mesin cuci dengan nomor 2 2 4 7 2 2 4 7 atas nama Dadan Supandar. Oh,
Satirisan dia. Baik, selamat sekali untuk kedua pemenang. Hadiahnya ada mesin cuci tepung ya. Kita foto dulu, boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan. Pak Ari boleh maju sedikit, lebih rapat, baik. Agak sebelah kiri bergeser, baik. Lemparkan pandangan dan senyuman ke kamera, siap. 3 2 Nah, itu lebih hauce ya, Wak ya. Ini kayak juragan Eva. Selamat sekali lagi untuk kedua pemenang. Oke, berikutnya kita persilakan untuk Bapak Husor ya. Husor untuk dikocok undiannya. Betul. Ya, diaduk Pak terus. Sampai pulen. Ada satu unit smart TV 43 in dari Samsung. Boleh, udah di tangan. Boleh Husor. Baik. Ada O-nya. O-nya 2. Olah, O-nya 2 katanya namanya O-nya 2. O-nya 3. Oh, O-nya 3. Ayo coba. Siapa yang namanya O-nya 3? Ayo, O-nya 3. Ayo. Nick-nya 2. Dari depan ya, 2. 2. 3. 2 3. 2. 4. 2 3 2 4. Atas nama Eko Setiono. Langsung aja orangnya. Difoto dulu. Pulang dari Pangandaran langsung Netflix kan ini mah. Baik, 3, 2, 1, cheers. Oke, terima kasih dan selamat sekali untuk pemenang. Dan terima kasih untuk Pak Ato dan juga Pak Husor. Silakan kembali ke tempat duduknya kembali. Yes, terima kasih banyak. Baik, ini akan ada peraturan baru untuk pengambilan hadiah bagi para pemenang ya. Yang pertama, nanti kita akan hitung mundur sebanyak 3 kali jika tidak ada kehadirannya di sudut pandang saya di atas. Kita akan menyatakan gugur atau hangus ya. Yang kedua adalah setiap pemenang jangan sampai datang dari arah kanan maupun kiri langsung naik ke panggung ya. Pemenang selanjutnya nanti itu harus berjalan di karpet merah berlenggak-lenggok alayaknya fashion show ya. Jadi lambaikan tangan ke para pemirsa yang lain gitu ya. Ini karpet, dia harus lewat karpet. Betul. Vibe-nya berasa di New York aja, di New York atau nggak Shibuya ya. Terus yang itu. Iya. Baiklah, kita langsung saja kembali hadirkan beberapa lagu jadi andalan kita pada malam hari ini dari Symphony Music ya. Ini ada lagu-lagu yang lagi hit di TikTok maupun di sosial media. Masih di keseruan dari Family Gathering PT NT Piston Ring Indonesia. And then to welcome Symphony Music. Yeah. Check this out. Yang kau itu di berbentang. Oke, buat semuanya yang bisa lagi silakan untuk berkabung ke bawah.
Bedo
simfoni. Untuk Symphony Music. Ya, malam hari ini kembali diingatkan ya. Kita masuk ke sesi pembagian terima kasih tim lighting ya. Wajah ini bersinar ya, tanpa harus mendawamkan hudu. Ya kan ada selebgram yang nanya, "Kak, kok mukanya cerah banget? Tidak pakai apa sih skincare-nya? Enggak, aku mendawamkan hudu." Berikutnya ada jam tangan Casio 2 piece yang akan langsung diwakilkan oleh Pak Andri ya, yang karena Mr. Sasaki sedang berhalangan. Dan berikutnya ada sepeda lipat, ini hadiah langsung dari Mr. Naoki Sato. Ini adalah saco terbaik ya, terluar biasa ya. Kenapa terbaik?
terbaik, karena kalau setiap karyawannya ulang tahun itu benar-benar dia ngucapin ulang tahun datang ke lainnya sendiri ya. Betul. Lagi kerja tiba-tiba didatengin, Sajo kan kaget ada apa, ternyata yeah. Selamat ulang tahun. Oh, yeah. Benar-benar Sajo yang datang. Wow, tepuk tangan dong. Tepuk tangan ya. Coba akan lebih kaget kalau misalnya Sajo datang kamu ulang tahun nih. Terus? Irna Sang. Iya. Irna Sang. Yeah. Ulang yeah. tahun Sang. Iya. Yeah. Oh, iya. Lebih kaget ya Pak? Saya lagi banyak ngomong. Kok bisa-bisanya dia beatbox depan saya lagi kerja. Baiklah. Baik, sudah siap di atas ya. Sebelum kita mempersilakan pengundian hadiah dari staf Jepang, saya minta membakar lagi semangat dengan teriakan ketika saya meneriakan NTRI. Jawabannya apa? Sarasa. Poho deui. Aima poho deui ya. Sarasa sajiwa, sarasanya di dada, sajiwanya di atas ya. Siap. On my count and 3, 2, 1. NTRI! Sarasa sajiwa. One again. NTRI! Sarasa sajiwa. Tepuk tangan untuk kita semua. Woo. Kita persilakan untuk yang berada di atas panggung. Untuk yang pertama, Mr. Yazawa. プレゼントさやはオレオレティジャパンです。サンバオレオレティジャパン、ここにゃま、がたおさいでがありにゃま、てがあるて、あすりな。いいですか？オッケー。サンバ、ドゥア、プレゼント、コソン、ドゥア、コソン、サトゥ、サトゥ、ドゥア、ドゥア、コソン、サトゥ、ドゥア、アタッサマ。サンバのトハ。Selamat untuk Pak Toha ya. Yang diwakilkan oleh siapanya ini ya? Ini kayaknya buah hatinya ya. Oh iya, putranya mungkin. Baik. Yang selanjutnya, oh foto dulu. Baik. Oke. Okay. Boleh foto. Untuk Mr. Ria Jawa, oke. Okay. Please, please. Please, 1, 2, 3. Oke. Beriman nih. Terima kasih untuk Mr. Ria Jawa dan juga untuk pemenang. Ya, selamat sekali lagi. Dan baiknya kita present berikutnya untuk Pak Andri untuk mengundi 2 unit jam tangan Casio. Jangan lupa lewat red carpet ya, kalau enggak gugur. Dan malu-malu. Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mewakili Pak Sasaki, nomor 2415. 2415 atas nama Hari Wahyudi. Pak Hari Wahyudi, boleh lewat dekat. Nomor 2, 3,
7 3 2 7 berapa? 2 3 7 3 2 3 7 3 atas nama Abah Tri Wiyanto. Abah Tri Wiyanto. Baik. Boleh lambaikan tangan. Santai aja, santai, jangan disantai. Kami ucapkan selamat untuk kedua pemenang hadiah dari staf Jepang. Ini ada dua unit jam tangan Casio. Silakan dibanggakan hadiahnya, diajukan ke atas ya. Dapatkan pandangan ke kamera. 3, 2, 1, cheers. Oke. Baik. Selamat sekali lagi untuk Pak Andri. Terima kasih banyak sudah mewakilkan Mr. Sasaki pada malam hari ini ya. Berikutnya siapa, Nak? Ada satu sepeda lipat dari Sajo kita. Satu kesayangan. Hadiahnya ada satu unit sepeda lipat. Boleh dikocok dulu. Dikocok dulu, ditahan selama 2 jam. Oh, betul. Dan sekarang dia nanti tangan ya, Kak. Nanti pulang-pulang game keluar dari mulai. Baik, digadang-gadang hadiah sepeda lipat ini bisa jadi sekecil ini ya, jadi sekecil tangan ya, jadi gampang dibawa kemana-mana katanya. Kabar. Dua. Empat. Sembilan. Kosong. 2490 atas nama Bica. Vita. Dahlia. Vita Dahlia. Vita Dahlia. Selamat untuk Teh Pita ya. Ya, Teh Pita, biasa dipanggil Ipit. Ya, Teh Ipit. Nah, Teh Ipit, mohon maaf sebelumnya, ini untuk pengambilan hadiah ya pada malam hari ini. Teh Ipit, halo, sehat ya Teh ya, selamat sekali lagi. Alhamdulillah. Ini menurut kesepakatan panitia untuk pemenang hadiah sepeda lipat dari Saco ini, ya. Pulangnya tidak boleh menggunakan bis katanya. Pulangnya harus menggunakan hadiah malam hari ini. Astagfirullah. Teman-teman. Apalagi gue ke peda gitu ya, berapa jam? Gak bisa ngesot nyampenya. Ya baik, selamat datang TIP. Tepuk tangan, alhamdulillah. Halo, terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah ikut serta dalam kegiatan pembagian hadiah Don Brex. Gelombang tadi dari A sampai tadi ada hadiah dari staf Jepang. Baik. Dan untuk malam hari ini masih kental dengan nuansa etnik, pada malam hari ini kita akan hadirkan kembali masih di keseruan dari Family Gathering PT MT Piston Ring Indonesia. And then please welcome Tari Jaipong Sanggar Putra Rengganis. Thank you.
Terima kasih.
Baik, selain penampilan tradisional etnik, kita juga akan memperkenalkan budaya Indonesia kepada para staf Jepang yang sudah ikut hadir pada malam hari ini. Akan langsung dipersembahkan oleh Sanggar Putra Rengganis.
Thank you.